Jeruk, gajah, sambal ya. Om, lagi ngapain Om? Ya, ini suasana di perumahan Kulungus Mutiara Gading, teman-teman ya. Di suasana pagi hari banyak orang yang memanfaatkan untuk berolahraga di sini ya. Karena ya tempatnya cukup apa ya, nyaman untuk kita berolahraga. Banyak jalan-jalan yang anjingnya kita bisa lewati tanpa terganggu oleh kendaraan yang lalu lalang karena ada dibuat jalan-jalan taman, teman-teman. Oke. Ya. Kenapa? Mau makan? Kucing juga olahraga ya gak? Olahraga kucing juga. Olahraga menuju tua, akhirnya masih. Pak, capek ya? Sering lari-lari di sini, Pak? Alhamdulillah. Oh, tiap hari, Pak, lari-lari. Oh, Sabtu Minggu. Lari biasa, rutenya lain kadang. Lari biasa rutenya lain. Tapi tempatnya memang lumayan enak ya, Ji? Alhamdulillah. Lumayan sejuk, lumayan bersih. Lumayan bersih. Jauh dari kendaraan. Iya, tapi sayang, Ji. Ini masih banyak orang yang nggak sadar nih sampah dibuang. Oh, itu di Indonesia. Negara Indonesia gini kenyataannya. Sampahnya seperti ini. Saya. Om, lagi ngapain Om? Dan petugas sampah ini sudah bekerja keras di pagi hari ya, untuk membersihkan area ini. Aku nggak bilang, aku nggak nge. Udah capek? Matiin. Matiin ya? Ini matiin ya? Iya. Ini jagonya jadi mulia, Ji. Muter Kulungus 5 kali udah tepar. Bayangkan makannya. Oh, ini mintanya soto. Boros. 7 kali baru soto, sekarang pecel. Banget. Lumayan dapat keringet. Keringet dapat. Muter-muter dekat-dekat saja. Mutiara Gading. Bekasi. Ini wisata berkuda Mutiara Gading ya. Mau untuk yang momong-momong anak, cinta-cinta anak dilatih naik kuda. Roboboy. Tak kirain minuman opo. Balon ya. Anu ngeledek-ngeledek bocah. Ayo, bangkat. Ngelak ya, Pak. Ngeten iki telas, Pak. Sedina ngeten telas, betapa enten ini? Pitu likur lah, paling jam doso panas banget yang pun wangsul. Pun wangsul, telas betapa telas wangsul gitu? Iya. Jawa pun dia, Pak? Cilacap ya. Cilacap. Iya. Sayang anak, Pak. Dari Cilacap. Sayang anak. Ini Cilacap, Pak. Iya. Semoga berkah, Pak. Amin, Pak. Ini jualan otak-otak. Ini kue pancong ya, Ji, itu tadi, Ji. Kue pancong. Ini habis beli kue pancong dia. Berapa, Ji, satu, Ji?
10.000. 10.000 segitu, Ji? Murah ya. Gua bikin diri. 10.000. Gue pancong. Sambil jalan-jalan pulang sayang istri. Beli kue pancong. Ini ketupat sayur. Mau beli enggak, Mas ya? Soto ayam. Nih, soto ayam Lamongan nih. Mana sini makan ini? Sini aja enggak apa-apa dah. Hah? Sini aja enggak apa-apa. Belum buka. Kok belum? Ya, untuk di sini di pagi hari seperti ini sih sudah lumayan banyak untuk kuliner-kuliner yang buka untuk sarapan pagi habis olahraga, teman-teman. Ada rawon pecel gado-gado, ada soto malaikat nih. Soto malaikat. Ada soto malaikat. Dan di seberang dari bangunan ini ada soto lagi nih, teman-teman. Soto Surabaya, rek. Kita akan mampir ke sana nih. Soto ayam ceker Surabaya ya. Kita mampir sini saja. Soto. Sendi gaji. Hah? Soto. Mas. Tolong diusahakan, Mas. Tolong diusahakan. Sana. Campur aja kan? Ya, pesan tiga. Campur kan? Ya? Ya. Ya. Campur mas, tiga. Tiga ada. Ceker kok? Ceker dong ya? Ya, boleh. Ramai banget. Cuy. Ya. Pertama kecapnya, Ji. Kecap. Oh, ini kecap. Mau sambal duluan. Ya, kedua baru sambal. Apa namanya? Tetap pedes saja. Uhuy. Baru jeruk, Ji. Jeruk. Nih, jeruk itu. Jeruk, kecap, sambal ya. Lari-larinya sih biasa aja. Sotonya ini loh. Makannya penting. Ya. Oke, teman-teman ya, setelah kita olahraga berkeringat langsung sarapan pagi soto ceker Surabaya. Dan kita lanjut pulang, teman-teman ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum.